30 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Yohana Yembise. 30 Beliau ini adalah Profesor Guru Besar Perempuan Pertama dari Papua. Aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat marginal dan perlindungan anak. Yohana Yembise merupakan profesor perempuan pertama asal Papua yang menjadi menteri. Sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana berkomitmen mengangkat derajat kaum perempuan dan anak-anak Indonesia serta orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Saya membuka pintu untuk perempuan-perempuan Papua ke depan, karena tadi Pak Presiden sudah katakan bahwa baru satu kali selama Indonesia, Papua bagian dari Indonesia, baru memberikan satu guru besar perempuan Papua. Dan saya membuka pintu untuk itu. Saya sudah mengangkat harkat dan martabat perempuan Papua ya, khusus nanti ke depan seluruh. Kita perempuan di Indonesia masih bermasalah banyak. Bukan di Papua, di Indonesia seluruhnya. Makanya tadi saya katakan bahwa perempuan, anak, dan orang cacat di luar negeri, negara-negara berkembang dianggap lebih tinggi. Dan saya sangat sedih melihat Indonesia tidak memperhatikan itu.